الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Dalam Islam, rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sabdanya dalam Al-Quran Surah Hud ayat 6 yang artinya tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Quran Surah Hud ayat 6. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satunya melaksanakan sholat duha. Selain sholat duha, ada beberapa amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Yang pertama, melaksanakan sholat duha. Muhammad Safi'i Al-Bantani dalam buku 7 Amalan Penarik Rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang sholat duha. Niscaya akan Aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang dia terimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. Sholat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur sekitar 15 menit sebelumnya. Yang kedua, membaca surah Al-Waqi'ah. Selain sholat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surah Al-Waqi'ah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rashid dalam buku Kaya Tota dengan ayat kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, "Lalu Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu." Quran Surah Nuh ayat 10-12.
dijelaskan lebih lanjut dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jubair bin Awam, "Hai Jubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Yang kelima, menjaga silaturahmi. Selain sedekah, dalam Islam umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan Yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seseorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sesamanya juga. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Yang keenam, memperbanyak solawat Nabi. Tak hanya memperbanyak zikir, memperbanyak solawat kepada Nabi juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkan solawat kepadaku satu kali, maka Allah mengucapkan solawat kepadanya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran, dikatakan, rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk?" Kami menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam solat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.